Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Puncak Becici, teman-teman. Oke, ya, ini lewat Pasar Imogiri ya, teman-teman. Ini Pasar Imogiri yang baru itu sebelah kiri. Nah, nanti yang lama itu daerah sana, teman-teman. Kalau Imogiri yang lama itu, Pasar Imogiri yang lama sekarang udah dialih fungsikan jadi ya kayak lapangan gitu. Jadi tempat sampingnya, di sampingnya itu ada taman kuliner, taman apa pasar ya, taman kayak ini, taman kuliner, makanan-makanan gitu, teman-teman. Jadi ya banyak banget makanan di situ, banyak sekali makanan di situ. Makanan, oke, tak buka bentar. Nah, ini arahnya kalau mau ke makam Raja-Raja Imogiri itu lewatnya juga dari sini, teman-teman. Itu nanti depan situ ada ini pelangnya. Nah, ini teman-teman, ini kalau lurus itu ke makam Raja-Raja. Ini kita belok ke kanan, ini ke arah Mangonan. Mangonan itu ada kebun buahnya juga, teman-teman. Terus hutan pinus juga, arahnya juga ini jalannya. Sebenarnya kalau mau ke Puncak Becici itu ada dua jalur, teman-teman. Dua jalur. Jalur yang pertama, itu di ini, lewatnya itu di arah Pleret. Nah, dari Pleret itu bisa juga kalau mau ke Puncak Becici. Terus dari ini, dari Imogiri juga bisa, teman-teman. Tapi ini aku merekomendasikan itu lewat yang jalur utama aja, teman-teman. Jalur utamanya itu ya ini, jalur seperti mau ke hutan pinus ini dari Imogiri. Tanya kalau sebenarnya bisa lewat ini, apa namanya, lewat yang jalur dari Pleret itu, tapi sana lewat kampung-kampung, teman-teman, perkampungan. Dan juga jalannya itu ya ada beberapa jalan yang sempit, ya gak sempit sih, cukup lah buat satu mobil. Kalau pakai mobil loh, kalau pakai motor ya cukup, teman-teman, enak lewat sana. Tapi memang jalannya itu agak ekstrim, teman-teman, kalau lewat di yang dari Pleret itu agak ekstrim, memang agak ekstrim. Makanya aku merekomendasikan itu lewatnya yang jalur Mangonan ini, teman-teman, kalau mau ke Puncak Becici. Oke, ikuti perjalanannya terus ya, teman-teman. Jangan bosan-bosan dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan gambar lonceng itu, teman-teman. Biar kalau aku buat video baru, teman-teman nggak ketinggalan. Terus jangan lupa juga kalau suka di like, kalau nggak suka ya nggak usah di like. Terus jangan lupa komen juga, kalau mau komen-komen. Terus jangan lupa juga di-share ke teman-temannya, biar pada lihat atau tahu informasi. Kayak gitu, teman-teman. Oh iya, teman-teman, Puncak Becici itu sekarang udah ini, teman-teman, udah apa namanya, udah sangat di rumat
dirumatkan apa ya, sudah banyak direnovasi teman-teman, jadi udah bagus tempatnya sekarang. Puncak Pijiji. Terus kalau pas mau masuk ke lokasi itu di dicek suhu tubuhnya, terus juga nanti di ini apa namanya, dimintai identitas KTP apa SIM kayak gitu. Sama sebelum masuk itu juga kita wajib cuci tangan teman-teman gitu. Di Puncak Pijiji itu juga ada ini tempat kayak lesehan, terus kayak tempat makan-makan gitulah. Makan ya, seumpama di atas pada lapar gitu, nah, itu bisa teman-teman makan di atas. Tapi ramenya itu hari Sabtu sama Minggu biasanya teman-teman. Ya nek Sabtu kan do malam Minggu sing ra jomblo. Sing jomblo pun juga ada ngejak koncone. Gitu. Terus Minggu itu ya karena hari Minggu ta biasanya main-main keluarga itu banyak, berkeluarga gitu banyak. Ya sekarang udah mulai dibuka tempat-tempat umum, tempat-tempat wisata itu udah mulai buka teman-teman. Ya mau gimana lagi, masuk mau tutup terus juga mata pencariannya juga ini sih juga tersendat. Tapi yang penting ini sih teman-teman, protokol kesehatan, protokol kesehatan tetap diindahkan, tetap pakai masker. Terus kalau mau masuk ke tempat-tempat cuci tangan dulu. Terus kalau punya apa namanya hand sanitizer, nah itu bisa dibawa teman-teman, dikit-dikit hand sanitizer, habis pegang apa hand sanitizer kayak gitu. Ya kita ini aja lah teman-teman, berusaha lah, berusaha untuk meminimalisir atau ini apa namanya, bukan minimalisir, mencegah. Angel banget dengar ngomong pencegah, mencegah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.